Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Yang saya muliakan, yang saya hormati para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berkumpul di Masjid Al Hidayah. Mudah-mudahan semua kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya juga saya minta maaf minggu kemarin berhalangan hadir, ada keperluan mendadak. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita melanjutkan pembahasan kita. Ini yang keberapa kira-kira? Keempat udah. Yang pertama tentang apa kemarin? Tentang harapan. Bagaimana kita hidup harus punya harapan yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan di surga nanti. Yang kedua, pembahasan kita tentang rasa takut. Biasanya rasa takut itu membawa kepada kesengsaraan, kecuali takut kepada Allah. Takut kepada Allah mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Yang ketiga, terakhir kemarin, tentang apa tuh? Tentang kita harus punya yang namanya keseimbangan. Ya, keseimbangan itu antara rasa harapan dan apa? Dan takut. Nah, yang terakhir kemarin itu tentang al-ghirah, kecemburuan antara suami. Itu suami harus cemburu, nggak boleh istrinya auratnya dilihat orang misalnya gitu, nggak boleh anak perempuannya keluar tanpa ditemani oleh yang bukan mahramnya. Apalagi kalau bisa kita langsung. Saya kenal berapa orang teman saya itu dicondet begitu, nggak boleh anaknya naik ojek tuh, nggak boleh sekolah bapaknya antar pulang pergi. Kalau bapaknya nggak bisa, dia suruh deh adiknya si bapak, kakaknya si bapak, atau iparnya, pokoknya yang mahram. Mahram itu sebenarnya yang paling lebih pas lagi sebenarnya mahram ya. Mahram itu apa? Mahram itu orang kalau mau ibadah umrah, mau haji pakai kain ihram, itu dia namanya lagi mahram. Menggunakan ihram. Mudah-mudahan kita semua bisa pakai kain ihram nanti di Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang pembahasan kita nih yang sekarang berkaitan dengan kalimatun fi dhammil ajalah. Nasihat tentang buruknya apa? Tergesa-gesa. Orang tuh kagak boleh tergesa-gesa. Ini di sini mau ngasih nasihat tentang nggak boleh tergesa-gesa. Jadi disebutkan orang Arab tuh sering bilang, fil ajalah an-nadamah wa fit ta'anni as-salamah. Kalau orang tergesa-gesa biasanya nyesel, biasanya ntar ada penyesalan. Tapi fit ta'anni, kalau orang berhati-hati, penuh perhitungan, penuh pertimbangan, selamat dia. Tapi lagi-lagi ini juga nggak mutlak. Maksudnya kita bukan berarti dalam segala hal nggak boleh tergesa-gesa dan harus penuh berpikir dulu apa enggak. Ada kalanya kita harus segera. Nah, misalnya apa? Khairul birri ajiluh. Harus segera. Misalnya tetangga kita minta tolong gitu, nggak usah pakai mikir lagi. Sebentar, biarkan saya istikharah dulu ya 2 hari. Enggak usah. Antriin ke rumah sakit. Sebentar.
kata Habib kemarin suruh hati-hati, pikir dulu, enggak usah, segera. Khairul birri ajiluh, satu hal yang baik itu harus disegerakan. Apalagi misalnya orang mau nikah, misalnya contoh gitu, anak kita nih, anak kita nanti mau nikah, terus tertunda, ntar dah 2 tahun lagi, tunggu tabungan sekian puluh juta, apa sekian ratus juta misalnya gitu. Ntar kalau udah nunggu begitu biasanya ada aja tuh setan masuk tuh. Jangan dah, batalin aja, mau ngapain sih? Nah, nikmatin dulu, hidup masih muda. Nah, itu setan bakal berupaya semaksimal mungkin untuk menggagalkan yang namanya pernikahan. Karena orang kalau udah nikah, setengah agamanya sempurna. Sisanya tinggal setengah lagi, tinggal dia lanjutin dengan bertakwa kepada Allah. Banyak saya dengar kejadian begitu. Ntar dulu dah, ngumpulin duit, bakal resepsinya. Emang resepsi berapa duit? Ada kali 50 juta. Mau ngapain? Yang penting udah ijab kabul aja udah, ijab kabul. Lah, ntar apa kata besan kalau kagak bikin rame-rame, kagak enak. Jangan, jangan didengerin yang begitu. Jangan dengerin. Kita kalau mau nikah, mikirnya jangan apa kata orang, mikirnya kira-kira Allah ridho gak? Allah ridhonya harus cepat nih, ya. Terus Allah ridhonya lagi kalau isinya gak pakai dangdutan, biar turun rahmat. Allah ridho lagi kalau misalnya itu acara kita ngundang, kasih makan, begitu. Terus duitnya itu daripada buat dihambur-hamburin, mendingan saya kasih anak saya, bakal dia DP rumah. Daripada abis dia kawin, dia masih numpang sama saya. Nih, ada gocap nih, lo DP dah situ dah. Sisanya, dabir halak, kata orang Arab. Sisanya urusin sendiri. Manfaat punya rumah dia, bisa berumah tangga. Ini duit kita habisin, kadang-kadang di sebagian daerah nih, kalau di sini kayaknya sih nggak sampai segitunya. Sebagian daerah nih saya tahu, kalau mau nikah, beli merconnya doang 80 juta. Beli merconnya berapa? 80 juta. Sampai yang nggak mampu, ya kita beli yang 20 jutaan aja. Jadi harus ada tuh mercon. Pokoknya harus ada tuh duit, diada-adain biar bisa beli mercon. Gengsi kalau nggak pakai mercon. Budaya. Budaya, cuman kurang harus dibenerin. Kebiasaan sebenarnya, bukan budaya. Kalau menurut saya lebih ke kebiasaan gitu. Menurut mereka budaya. Benar. Jadi padahal mah nggak begitu bagusnya. Dari saking gengsinya sampai yang nggak punya duit juga kudu beli, biar kata 20 juta kudu beli. Biar kalau nggak mampu 80, yang 20 dah bakal dibakar tuh. Dua, 5 menit habis tuh duit 20 juta. Ya, kuping sakit, jalanan kotor. Kita lagi mikir di mana baiknya. Kalau mau rame-rame bisa cara yang lain. Misalnya apa? Kalau mau rame seru pakai marawis kayak paketepok, ya kan? An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi. Kan rame juga. Kalau emang kurang 5 orang ya panggil 20 orang suruh tepak-tepok, rame. Meriah. Mewah udah. Bayar deh tuh orang bakal beli beras, satu orang 100.000 misalnya, 20 orang 2 juta, selesai. Ini bakal beli beras nih di rumah nih. Dia timbang main begitu doang bentaran. Manfaat, kitanya dapat meriahnya, dia dapat makan buat di rumah. Bukan kebakar tuh duit, begitu aja. Pokoknya banyak cara. Jadi kalau mau nikahin anak, bapak-bapak, ibu-ibu, saya itu Habib Hussein bin Hamid Al-Abtas tuh yang di Rasil. Saya dengar berapa kali gagal nikah gara-gara mertuanya mau bikin apa namanya itu resepsi mewah-mewahan. Kata dia, jangan dah, mendingan tuh duit bakal saya sama anak antum ntar biar kita sewa rumah atau DP rumah begitu. Daripada duit buat itu rame-rame, kita cukup undang akad nikah, apa sebelum akad nikah baca maulid, undang keluarga, sahabat, tetangga, undang, set
baca maulid, habis baca maulid akad nikah, habis itu nasihat, apa hidangan makan, udah assalamualaikum, waalaikumsalam dah, walakum dinukum, waliyadin udah. Hah? Lah kan bisa di situ. Orang ngasih hadiah bisa aja. Namanya orang mau ngasih hadiah apa enggak harus resepsi. Orang kalau ngasih hadiah biar kata pas acara nikahan kan bisa aja. Tergantung yang mau ngasih. Nah, kalau dia mau ngasih ya bisa aja kapanpun itu. Enggak harus pas acara resepsi. Apalagi resepsi sekarang mohon maaf. Udah jauh dari tuntunan Islam. Laki perempuan nyampur, makan pada berdiri, iya enggak? Joget, ada joget-jogetan. Yang laki joget, yang perempuan nonton. Yang perempuan joget, yang laki pada ngeliatin, di videoin begitu. Tadi taruh di status. Bagaimana mau turun tuh para malaikat? Bagaimana mau turun tuh rahmat dari Allah? Jangan, jangan. Kita lebih baik enggak apa-apa. Orang besan mau kata apa, kagak apa-apa dah. Yang penting kita istilahnya coba memahamin, berikan pemahaman pada dia, jangan pakai gitu-gituan. Ya, udah cukup maulid, cukup enggak mewah, enggak apa-apa enggak mewah. Yang penting di langit ini pernikahan diberkahi. Yang penting di sisi Allah ini pernikahan diberkahin. Itu aja. Nggak pakai kata orang deh, capek kata orang. Ridho nas ghayatun la tudrak, nggak bakal dapet kita yang namanya keridoan dari orang. Ada aja tuh dia bikin resepsi tuh, nanti ada aja tuh yang komentar. Ya elah, makan tibang begini doang kan, kagak ada yang lain apa nih. Ada aja tuh. Apalagi acara, oh tuh si siapa si itu, ah si fulan. Si fulan, oh apa, tang-tang baru cerai, dandan cakep banget itu, pasti macem-macem. Jadi omongan tuh acara isinya ghibah akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Jadi kita jangan ikutin kata orang. Terus balik lagi ke pembahasan kita tentang jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa dalam satu hal, tapi kita juga tergesa-gesa dalam hal yang lain seperti kebaikan pada umumnya, pernikahan, bersedekah juga itu, apalagi bantu orang itu harus segera. Apa maksudnya kita nggak boleh tergesa-gesa dalam perilaku kita dan dalam ucapan kita. Jangan sampai perilaku kita berlaku sesuatu yang hasil daripada ketergesa-gesaan yang belum matang, akhirnya membawa kepada penyesalan. Atau kita ngomong sesuatu belum dipikirin, ngoceh aja, habis itu baru, ya kenapa tadi gua ngomong begitu. Contoh misalnya, laki bini lagi cekcok, ngoceh macem-macem. Sekarang gampang aja orang ngomongin, lu ntar gua balikin ke rumah orang tua lu. Lu ntar gua tenang tuh, setan yang ngomong tuh, puluhan tahun berumah tangga cuma gara-gara satu masalah sampai begitu malu. Makanya disebutkan al-kalamu fi withaqik, omongan itu ada pada genggaman ini ucapan kita nih. Ini saya nih ngomong nih, sebelum saya ngomong, ucapan-ucapan saya itu ada pada genggaman saya. Bebas, saya mau keluarin atau mau enggak keluarin, bebas. Tapi kalau kita udah ucapin tuh omongan, ente yang dikuasain sama tuh omongan. Kita ngomong sesuatu yang enggak baik, hidup kita jadi terpengaruh sama omongan kita di ketemu orang jadi enggak enak. Ah, gua ngomong begitu sih kemarin. Gua ngomong begitu sih, jadi ini orang pada kagak senang. Itu hasil ucapan. Makanya idza kana al-kalamu min fiddatin fas-sukutu min dhahab. Kalau emang ucapan itu dari fiddah, dari perak, maka emas itu dari diam itu dari emas. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, kata Nabi, orang yang iman sama Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, ngomong yang baik aja. Aw liyasmut. Kalau kagak bisa ngomong yang baik, diam. Nih kalau gua ngomong ramannya belum tahu nih baik apa enggak nih. Yaudah diam dah,
Diam, kalau diam pasti selamat. Jangan ikut ngomong. Kalau udah ikut ngomong dan tidak matang sebelumnya, maka bisa jadi kita nyesel. Lihat Nabi dalam Maulid Al-Habsyi sering kita baca. Nabi disebutkan kana la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Nabi enggak pernah ngomong, enggak pernah berlaku kecuali yang baik-baik. Tadi baik lagi misalnya urusan rumah tangga. Kan di sini semua udah nikah kali ya. Ada yang belum? Oh, itu aja tuh yang kecil tuh. Masya Allah, kecil bapping. Insya Allah jadi anak salehah nanti. Kita namanya laki pulang ke rumah capek. Pas makan makanannya kurang resep gitu. Rada kurang. Jangan marah-marah. Bayangin tuh bini kita dari pagi udah capek. Udah nyuci, udah ngepel, udah nyapu, udah apalagi mandiin anak, udah pergi ke pasar, segala macam udah. Ini timbang kurang garam dikit doang kita kata-katain. Jangan. Atau berbuat salah misalnya. Satu hal yang salah, kita kasih tahu dia lupa. Ya, jangan buru-buru dikatain. Sabar, bicara baik-baik. Nabi juga pernah tegur, bukan enggak pernah. Lihat sahabatnya buat salah ditegur. Lihat keluarganya, bininya buat salah ditegur. Tapi negornya Nabi, caranya baik. Kata-katanya baik. Sehingga yang ditegur mau terima nasihat dari Nabi. Kalau kita main kata-katain, main caci maki, main menghina, enggak bakal diterima tuh omongan kita. Yang ada ribut, yang ada berantem akhirnya. Na'udzubillah min. Ini omongan jangan buru-buru dikeluarin. Pikirin dulu, ini omongan romannya cakep apa enggak ya? Oh, kalau cakep keluarin deh. Ini omongan kalau kagak baik, mendingan diem aja, jangan dikeluarin. Jadi omongan itu ada di mana? Ucapan kita ada pada genggaman kita, di kekuasaan kita. Tapi kalau kita udah omongin tuh omongan, kita yang dikuasain sama dia, sama kata-kata kita. Kita yang dikuasain sama kata-kata kita sendiri. Falidhalik, kalau mau ngomong, kalau mau berlaku sesuatu, pikirin dulu. Banyak sekarang begitu, main ucapin cerai aja. Gue ceraiin lo. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Atau ada ustad begitu, orang kagak seneng main dikata-katain, main difitnah, main di apa. Nah itu hati-hati, nggak boleh. Karena apa? Karena dia lagi dakwah, ngajarin ajaran Nabi. Terus kita halang-halangin. Banyak guru-guru kita begitu tuh sebagian. Dakwah kesana kemari baik, dakwahnya bagus. Cuma karena ada yang kagak seneng, akhirnya ditutup jalannya. Maksudnya jalan menuju dakwahnya ditutup. Enggak boleh difitnahkah, di apa, di orang-orang situ diarahin biar enggak kesono dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ketahuilah, apapun yang keluar dari kita tanpa kita pikirkan baik-baik biasanya membawa kepada kerugian. Wa yu'addi bi sahibihi ila nadam, dan akan membawa kita kepada penyesalan. Kullu ajulin wa khafifir ra'yi yasghuru 'indal akharin. Semua orang yang sukanya tergesa-gesa, yang kalau ngomong asal ngomong tanpa dipikirkan, itu pasti di hadapan banyak orang dia udah enggak di, orang sini bilang enggak direken lagi udah. Eh, jangan dengerin dia mah. Kalau ngomong asal jeplak aja dia, asal jeblak aja. Mana kalau melakukan sesuatu main kerjain aja belum dipikirin baik-baik dulu. Jangan diajak dia dah. Jangan diajak ngomong, jangan diajak pergi, jangan diajak diskusi, jangan diajak berteman, jangan diajak berkelompok, jangan diajak berorganisasi. Jangan. Nah, itu karena apa? Karena dia ajul wa khafifur ra'i. Tergesa-gesa dan asal jeblak kalau ngomong. Wala waqa'a lahu fi qulubihim wala i'tibar.
enggak akan dihargain. Qala al-filsuf As-Sa'di innamal a'malu ta'ti bis-sabri wat-ta'ammul. Sungguhnya perbuatan-perbuatan kita harus berdasarkan kesabaran dan penuh perhitungan, penuh pertimbangan. Banyak anak muda sekarang begitu. Anak muda di sekolahan, anak-anak kita nih, jagain, kasih tahu, jangan terpengaruh ke bawah pengaruh teman yang nggak baik. Ah, lu nggak asik lo, ya katrok lo, malam minggu nggak ikut nongkrong ya, nongkrong dong, kita tengah malam nih, kita asik nih. Akhirnya dia karena berpikir sebentar doang biar dibilang asik, katanya sama teman-temannya, dia ikut akhirnya. Mulai ikut sekali, dua kali, besok kan ngelihat temennya ada yang pacaran, dia kepengen juga pacaran. Besokannya lagi ada temennya yang apa namanya, na'udzubillah, misalnya minum minuman keras, dia ikutan, na'udzubillah min dzalik. Gara-gara dia tadi nggak penuh pertimbangan dan tergesa-gesa. Apalagi kalau lagi main di sekolahan, wah ini oh, lu berani gak lo? Coba nih. Wah, dia biar kelihatan berani gitu. Wah, dia maju. Wah, segala macem. Pas lagi tawuran lah misalnya. Wah, lu pengecut lo. Maju, tunjukin dong mana. Dia ke depan, akhirnya kena luka tangannya. Dan lain sebagainya. Semuanya kalau tergesa-gesa, tanpa pertimbangan, hancur dan bakal membawa kepada penyesalan. Oh, nyesel. Kenapa ya kemarin ikut-ikutan? Ya Allah, sekarang kaki cedera, kena apa misalnya begitu, batu kayak dilempar, nggak bisa main bola lagi sekarang, begini. Nyesel. Gara-gara tadi tergesa-gesa, tanpa pertimbangan. Ra'ay wa laysa lil musta'jili illa as-sukut. Nah, biasanya orang yang tergesa-gesa akan terjatuh. Saya lihat sendiri, kata ini orang nih. Di padang pasir, yang jalannya tenang, penuh perhitungan, lihat sono, oh ini tanjakan tinggi banget, mendingan anda lewat sini kali ya, lewat sini, selamat bisa melewati jalan dengan baik begitu. Lihat ontak tuh, ontak kan pelan kalau jalan. Tek, 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 tek. Tapi kata dia, ada juga di waktu yang sama kuda tuk, cepat jalannya. Terus apa? Kaifa annal hisan as-sari saqata iyaan. Itu yang namanya kuda yang cepat. Begitu dia diarahin sama penunggangnya lewat mari, set ya, tanpa dia berpikir, enggak taunya tanjakannya begitu begitu tinggi begitu, sehingga membuat si kuda terjatuh. Akhirnya dia nggak bisa melanjutkan perjalanan, harus istirahat dulu, kudanya diobatin dulu. Itu hasil daripada tergesa-gesa, tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan. Nah, jangan kita semua harus penuh pertimbangan, nggak boleh yang namanya tergesa-gesa. Tapi lagi-lagi saya ingetin, kalau kebaikan itu harus disegerakan. Kebaikan harus disegerakan. Jangan kita tunda, akhirnya datang malaikat mau cabut nyawa kita. Kata kita bilang sama Allah, ya Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, tunggu bentar dah, kasih waktu dikit lagi. Fa'asaddaq wa akum minas salihin, saya mau kasih tuh duit saya tuh, saya mau berbuat amal soleh dulu tuh, tar dulu bentar ya. Nggak bisa, kata Allah, nggak bisa. Kemarin puluhan tahun ngapain aja, kenapa nggak dikerjain, dikasih waktu banyak, kemana aja kemarin, karena udah nggak bisa, udah terlambat ente udah ya, nyesel dah. Nah, kalau ada nyesalnya dalam kondisi begitu, manfaat gak penyesalan kita? Gak manfaat. Tapi kalau sekarang-sekarang nih, kita masih diberi sama Allah umur, iya gak? Masih bisa tarik nafas, buang nafas,
mau nyesel manfaat, ane nyesel kemarin-kemarin kurang perhatian sama orang yang membutuhkan, misalnya begitu. Ane nyesel kemarin-kemarin tetangga kalau asal minta tolong gitu, padahal saya punya motor, minta tolong ke rumah sakit depan, saya berat banget menolongin, saya suruh, udah lu naik Grab aja sono, naik Gojek aja sono, nyesel, saya coba saya tolong, pahalanya gede, tolongin orang, pahalanya gede. Atau lagi misalnya yang punya ilmu, nah, yang punya ilmu nih, ilmu bukan hanya ilmu agama, ilmu misalnya ilmu entrepreneur, bisa ngajak orang untuk berbuat sesuatu, anak muda diajarin biar kreatif, kreatifnya yang positif ya, kreatif yang positif. Kita sayangkan anak-anak sekarang tuh pada kreatifnya kurang positif, ada yang buka-bukaan aurat di mana tuh di Sudirman, ada yang akhirnya jadi ajang fashion, mohon maaf, yang homo-homo pada datang, LGBT pada kumpul di situ, ditanya ini kan banyak tuh apa vlogger-vlogger pada wawancara itu, coba siapa artis youtuber siapa, oh ini pada jawab, coba sekarang sebutin dah niat sholat subuh bagaimana, lo aja kagak ada yang bisa. Yang salah siapa? Kita. Yang salah kita nih. Kita kurang perhatian. Masalahnya belum ada ya, atau belum banyak lah kalaupun ada yang datang untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Yang ustadznya gurunya datang, nih caranya ibadah begini. Atau yang pengusaha datang, nah lo daripada ngabisin waktu buat kesono kemari sampai tengah malam gak jelas kesono tidur di jalan, nanti usaha, buka usaha begini caranya, pertama-tama ini langkah pertama, abis itu ini keduanya, ketiganya begini, nanti usaha jalan begini. Wah anak muda pada kreatif. Apalagi misalnya guru-guru sekolahnya gitu ya, mau ngajarin, ngasih berikan beasiswa kepada mereka supaya bisa sekolah. Masih banyak deh hal-hal yang harus kita perbaiki. Nah, makanya nih kita isi waktu kita dengan sebaik mungkin. Yang namanya umur modal utama. Kira-kira kalau kita punya ide bagus tapi umur udah gak ada, gak bisa kita ngapa-ngapain. Tapi selagi masih ada umur yang merupakan modal utama kita, kita bisa kerjakan apapun itu. Makanya yuk sama-sama, masing-masing deh ya, masing-masing ibu-ibunya pada didik anak-anaknya, doain tiap habis sholat, ya Allah anak-anak saya, mereka adalah titipanmu kepada kami, kami akan berusaha untuk membimbing mereka, namun kami juga mengharap kepadamu ya Allah, berikan pengawasanmu kepada mereka, arahkan mereka kepada jalan yang benar, jadikan mereka hamba-hambamu yang saleh dan saleha. Jadikan kami orang tua yang bahagia dunia akhirat, punya anak yang berbakti kepada kami. Ya Allah, begini, doain. Doanya orang tua lebih tinggi daripada doanya 70 wali. Nah, kadang-kadang banyak orang tua yang lupa doain anaknya. Padahal nih, anggap ada 70 wali-wali besar, para habaib, para ulama, 70 wali-wali besar lagi kumpul doain satu anak. Dibanding sama doa kita nih, satu orang tua kepada anak kita, doa kita lebih manjur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi itu, sekarang orang tua juga banyak yang lupa didik anaknya, lupa doain anaknya. Tapi lagi-lagi itulah lika-liku kehidupan, mari ada yang kurang-kurang, ayo kita perbaiki. Enggak ada kata terlambat. Masih banyak waktu untuk kita mengarahkan mereka kepada jalan yang diridhai oleh Allah, jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup aja kali ya. Bapak-bapak kalau mau datang pengajian kita setiap minggu sore silahkan di Condet. Minggu sore
asar berjamaah, habis gitu baca ratib al-abtas, habis itu baca maulid al-habsyi, terus ceramah dah. Ceramahnya kita, saya baca kitab al-manhajus sawi, jalan yang lurus, fi syarah usul tariqah as-sadah al-ba'alawi, karangan Habib Zain bin Smith. Kalau ada waktu silahkan, alamatnya di Jalan Raya Condet, rumah saya, rumah sekaligus majelis di Jalan Raya Condet, di apa namanya itu ya, kalau ada yang tahu sekolah Global Islamic School itu, SMP, SMP, SMA, kan ada Global tuh ada dua, ada SD, ada yang SMP. Nah, ini yang SMP, SMA nih, yang tengah-tengah Condet, tengah-tengah Condet. Dari situ lurus dikit ke arah Al-Hawi, nanti sebelah kanan ada pangnya tuh Majelis Taklim Babul Madinah, pintu kota Madinah. Insyaallah kita semua bisa sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, ziarah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mau hadir silakan. Khusus bapak-bapak, khusus laki-laki. Salat asar berjamaah, terus lanjut baca ratib al-abtas, kemudian maulid al-habsyi, simtud durar, lalu kemudian baca kitab al-manhajus sawi. Begitu. Jadi lokasinya bisa di searching di Google Maps, tulisnya Majelis Taklim Babul Madinah, gitu aja. Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah ketemu lagi di minggu yang akan datang, yaitu di bulan Muharram, tahun baru. Iya kan? Tahun baru enggak? Minggu depan. Tahun baru, kita ketemu tahun depan dah. Ketemu tahun depan ya. Hah? Hari Sabtu nih, masuk tanggal 1 nih ya. 1 Muharram nih, Sabtu berapa hari lagi berarti? 4 hari. Iya, 4 hari. Ini besok Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Masuk 1 Muharram. Jadi kita ketemu tahun depan. 1444. 1444. Sekarang masih 1443. Berarti udah 1444 tahun yang lalu kekasih kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi tahun Hijriah ini 1444 dimulainya kapan? Pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun berapa, umur berapa Nabi saat itu? Saat hijrah Nabi umur berapa? Umur 53. Ah, 53. Jadi Rasulullah diutus atau diperintahkan menyampaikan risalah oleh Allah pada umur 40. Ya kan? Di mana waktu itu beliau? Di Mekah. Berapa tahun beliau dakwah di Mekah? 13 tahun. Setelah 13 tahun, beliau hijrah ke Madinah pada umur 53. Pada umur 53 beliau hijrah. Berapa tahun ada di Madinah? 10 tahun. Kemudian pada umur 63 beliau menyambut menyambut seruan panggilan dari Allah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi Nabi waktu itu umurnya 53. Sekarang bentar lagi tahun 1444. Berarti Nabi ulang tahun yang keberapa nih? Tahun depan nih Nabi ulang tahun yang keberapa? Ada yang tahu gak? 1498. Iya. 1400 berapa? 48. Iya, 97. Nah, beda satu aja. Betul. Nabi ulang tahun ke 1497. Kapan? Nanti nih, bulan Rabiul Awal, 2 bulan setengah lagi dari sekarang. Itu ulang tahun Nabi yang ke 1497. Gitu ya. Kita kudu kenal sama Nabi kita.
udah tahu, biar makin cinta, makin sayang, makin taat pada beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.